Jadi guys, ada event baru, eventnya bapaknya Layla alias Nolan 1111 The Navigator. Dari backstory-nya udah menggelegar parah lah. Dan di sini kalau kalian perhatiin, ada notif diamond kuning yang bakalan hadir di tanggal 11/11. Intinya Nolan 11/11 ini bakal ada trik hematnya, dan untuk efek skillnya seperti biasa lah, warna kesukaan Moonton, warna ungu. Kebanggaan banget kayaknya. Kata Bang Acewnya juga Oktober berikutnya bakal ada war point koleksi. Entah maksudnya itu event-event skin gratis lagi kah, atau dari diamond kuning kayak gini lah, I don't know. Tapi sebelumnya kita bakal lihat dulu deh di toko eventnya. Di sini ada The Navigator. Kita ngebutuhin 800 token guys ya. Nama tokennya apa nih? Universe Token. Edan. Keren brutal gitu bro. Terus di sini juga bakal ada eventnya si siapa nih namanya? Gusionnya 11/11 guys ya. Kalian ngebutuhin 800 token juga. Terus di sini juga ada Xbox 11/11 dan juga Hayabusa 11/11 nih buat kalian yang pengen ngincer, karena banyak banget ya yang ngincer ini skin coy. Karena emang efek skillnya sebagus itu, dan entrance gila sih. Ungunya tuh ungu gelap, nggak kayak sekarang ya, ungunya tuh ungu terang banget, terang benderang coy. Terus selebihnya di sini ada skin limited ya, Karina. Terus ada skinnya si Leslie limited juga, dan beberapa skin-skin yang lain cuy, epic yang lain. Kalian bisa lihat aja nih, ada epic lah, Lightborn juga ada guys ya. Kalau di menu hadiah kurang lebihnya sama kayak menu tuker, dan di sini juga ada menu wish score-nya. Jadi setiap kali kalian tuh udah sampai 200 poin, kalian bisa ningkatin wish-nya ini, bisa ngedapetin skin elite. Kalau sampai 300 bisa ngedapetin special, 400 bisa sampai skin epic. Makin kalian banyak wish, makin gede juga cuy ngedapetinnya, bisa sampai ngedapetin skin limited, bahkan skin 11/11-nya yang lain cuy. Dan dari price pool ya, kita lihat di sini ada 11/11-nya juga, gila ya. Lengkap banget, parah. Terus kolektornya kayak gini, Lightborn ada si Fanny-nya doang ya, Tigreal kagak ada bro. Terus limited, terus di sini epic, special, elite, dan perintilan-perintilan haramnya Moonton. Di sini juga ada token gratis yang bisa kalian ngedapetin di tanggal 9, dan juga part 2-nya itu di tanggal 16. Mantap. Juga di sini kalau kalian perhatiin, harga normalnya itu di satu kali wish itu kan 100 diamond ya, tapi nanti bisa kalian dapetin di 20 diamond dengan cara trik hematnya diamond kuning cuy. Jadi setiap harinya wish satu kali ini bisa kalian pakai setiap harinya, satu kali per hari. Di hari berikutnya kalian bisa wish lagi, jadi setiap harinya bakalan di reset gitu. Simple aja sih. Di sini juga ada hadiah draw. Di 15 wish itu bisa ngedapetin 15 token, 30 wish 15 token, sampai dengan 50 wish 30 token. Untuk trik hematnya nanti gue bakalan coba untuk share di video short aja cuy. Oh ya, di sini juga bakal ada starlight tahunannya si file. Desainnya sih keren banget cuy, bukan warna ungu. Jadi gimana pendapat kalian dari beberapa eventnya si Moonton ini? Coba komennya di bawah.